again. Halo guys, bertemu lagi nih dengan kita. We are from the group 13. Yes, kami dari kelompok 13. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal yang unik nih. Kalian tahu tidak? Nah, kita akan membahas tentang sebuah sejarah bahasa tubuh. Sejarah bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh. Apa itu bahasa tubuh? Nah, daripada bingung, mending kita simak video kita kali ini. Kalian harus benar-benar perhatiin ya. Bahasa tubuh adalah proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang akan kita sampaikan. Nah, bahasa tubuh itu bisa berupa ada isyarat, ada ekspresi wajah, waktu, pandangan mata, sentuhan, diam, serta postur dan gerakan tubuh. Simak sejarah bahasa tubuhnya ya. Bentuk dan tipe bahasa tubuh. Yang pertama, ada kontak mata. Nah, yang kedua, ada ekspresi wajah. Adalah gestur atau bisa disebut dengan gerakan. Oke, thanks for watching ya guys.